Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam tajuk Ikatan Kimia bab 5 di bawah subtopik asas pembentukan sebatian dan ikatan ion. Asas pembentukan sebatian. Yang menjadi persoalan kita, apa tu sebatian? Sebatian terbentuk apabila dua atau lebih unsur bergabung. Contohnya, kita ada natrium. Dipanaskan, dia akan bertindak balas dengan gas klorin membentuk pepejal putih. Ini kita telah pelajari dalam tajuk jadual berkala unsur. Pepejal putih tu apa namanya? Ya, pandai. Natrium klorida. Jadi, itulah sebatian. Natrium klorida adalah sebatian. Yang menjadi persoalan kepada kita, mengapa apabila natrium dipanaskan dengan gas neon, tiada sebatian terbentuk? Pandai. Sebab gas neon adalah unsur kumpulan 18. Jadi, unsur kumpulan 18, dia wujud sebagai gas monoatom dan tidak reaktif secara kimia. Kenapa? Kerana atom unsur kumpulan 18 telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Atom-atom lain, bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil, maksudnya dia nak ikut macam mana unsur kumpulan 18, dia perlu menerima atau melepaskan elektron. Kalau dia menerima atau melepaskan elektron, kita panggil pemindahan elektron. Dan juga mengalami perkongsian elektron dengan atom lain. Oleh itu, ikatan kimia terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Ada dua jenis ikatan kimia, iaitu ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Ikatan kimia hanya melibatkan elektron valens sahaja. Pemindahan elektron melibatkan atom logam, yang kita kata atom logam, atom yang mempunyai elektron valens 1 atau 2 atau 3. Atom ini akan menderma elektron valensnya. Ataupun atom bukan logam, atom yang mempunyai elektron valens 5, 6 dan 7 akan menerima elektron. Atom logam dan atom bukan logam ini, tujuan dia menderma dan menerima elektron adalah untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Manakala perkongsian elektron melibatkan dua atau lebih atom bukan logam. Atom bukan logam di sini adalah atom yang mempunyai elektron valens 4, 5, 6 atau 7. Di mana atom-atom ini akan menyumbang elektron valensnya untuk berkongsi. Tujuan dia berkongsi elektron adalah bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Sebenarnya dalam ikatan kimia, atom-atom bertujuan untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Ikatan ion terbentuk apabila atom logam berpadu dengan atom bukan logam melalui pemindahan elektron. Cikgu tunjuk sebatian ion yang telah mengalami ikatan ion, contohnya garam. Garam yang kita makan hari-hari itu, dia adalah sebatian natrium klorida. Jadi, ikatan antara natrium dan klorin dekat sini adalah ikatan ion. Contoh kedua, kulit kerang, kalsium karbonat. Jadi, wujud ikatan antara kalsium dan karbonat. Kat sini, ion lah. Ion kalsium dan ion karbonat. Ikatannya adalah ikatan ion. Serbuk penaik ataupun baking powder. Ikatan yang wujud adalah antara ion natrium dan ion karbonat. Sebab tu sebatiannya nama natrium karbonat. Ini adalah contoh sebatian-sebatian yang terbentuk disebabkan oleh ikatan ion. Ion tu apa?
Ion ialah zarah yang bercas positif dan caj negatif. Ion positif kita kenali sebagai kation, manakala ion negatif kita kenali sebagai anion. Kation terbentuk apabila atom logam menderma elektron balansnya untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Begitu juga dengan anion. Contoh dekat sini. Cikgu ambil atom natrium. Okey. 281. Dia logam kan? Elektron balansnya 1. Apa jadi dekat elektron balance? Atom natrium akan mendermakan elektronnya. Berapa banyak yang dia derma? 1 elektron. Bila dia derma, dia akan jadi ion natrium yang bercas positif 1. Sekarang susunan elektronnya dah tinggal 28. Semasa atom, bilangan proton dan bilangan elektronnya sama. Sebab tu dia neutral. Bila ion natrium, protonnya masih kekal 11 tetapi elektron dah tinggal 10. Sebab tu ion natrium bercas positif sebab protonnya lebih. Persamaan setengah kita boleh tulis seperti ini. Natrium, Na, dia atom anak panah menghasilkan ion natrium Na positif tambah elektron. Bermaksud bila tambah elektron selepas anak panah ialah melepaskan elektron atau mendermakan elektron. Jadi kalau kita baca persamaan setengah ni, atom natrium menderma 1 elektron membentuk ion natrium yang kita panggil kation. Anion terbentuk apabila atom bukan logam menerima elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Apakah atom bukan logam? Okey, contoh kita kat sini ialah atom klorin. 287. Ada 7 elektron valence. So dia bukan logam. Apa yang berlaku? Atom klorin akan menerima 1 elektron. Dia akan terima 1 elektron daripada atom lain. Bila dia terima, apa jadi? Dia telah menjadi ion klorida bercas negatif 1. Susunan elektron asal 287 sekarang telah mencapai 288. Jadi susunan elektronnya telah stabil. Telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey? Setengah persamaan kita boleh tulis Cl atom klorin tambah elektron. Maksudnya dia menerima elektron menghasilkan ion klorida Cl negatif 1. Ion klorida inilah anion. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam dan atom bukan logam. Atom logam menderma elektron valence-nya untuk membentuk ion positif. Kita panggil kation. Manakala atom bukan logam, dia menerima elektron membentuk ion negatif, anion. Ion positif dan ion negatif tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya tarikan antara ion yang berlawanan caj inilah yang dikenali sebagai ikatan ion. Cikgu ambil contoh dekat sini. Kita ada atom natrium dan atom klorin. Apa yang berlaku? Atom natrium akan melepaskan elektronnya, elektron valence-nya kepada atom klorin. Dan atom klorin akan menerima elektron tersebut. Okey? Jadi hasilnya, apa yang kita dapati, atom natrium bila dia mendermakan elektronnya, dia akan menjadi ion natrium. Manakala atom klorin, bila dia menerima elektron, dia akan menjadi ion klorida yang bercas negatif 1. Bila ion natrium bercas positif dan ion klorida yang bercas negatif akan tertarik antara satu sama lain
Di sini wujudnya daya yang kuat yang kita panggil sebagai daya elektrostatik. Daya elektrostatik yang kuat antara ion positif dan ion negatif. Daya tarikan antara ion inilah yang kita kenali sebagai ikatan ion. Kita teruskan dengan pembentukan natrium klorida. Okey? Kita mulakan dengan cerita bagi atom natrium. Berapakah susunan elektron atom natrium? Susunan elektron atom natrium ialah 281. Apa berlaku pada atom natrium? Atom natrium akan menderma satu elektron valensnya untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion natrium. Kita boleh tuliskan setengah persamaannya Na anak panah Na tambah elektron. Ini kita panggil setengah persamaan. Atom natrium membentuk ion natrium selepas melepaskan elektron. Susunan elektron atom klorin ialah 287. Apa berlaku pada atom klorin? Ya, pandai. Atom klorin menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion klorida. Kita boleh tulis dalam bentuk setengah persamaan. Atom klorin menerima elektron membentuk ion klorida. Ion natrium dan ion klorida yang berlawanan charge tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk sebatian natrium klorida dengan formula NaCl. Ikatan yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Gambar rajah di sebelah adalah menunjukkan gambar rajah pembentukan natrium klorida. Itu adalah gambar rajah sebatian natrium klorida. Bagaimana pembentukan ikatan ion dalam magnesium oksida? Atom magnesium yang kita kena tahu dulu, berapa susunan elektronnya? 282. Bagaimana dengan oksigen? 26. Apa yang berlaku? Ya, pandai. Atom natrium akan mendermakan kedua-dua elektron valensnya kepada atom oksigen, membentuk ion magnesium. Ion magnesium telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Sebab dia dah jadi 28. Membentuk ion magnesium yang bercas 2 positif. Apa jadi dengan atom oksigen? Dia akan menerima elektron dan membentuk ion oksida bercas 2 negatif. Sekarang susunan elektron ion oksida telah mencapai 28. Okey, itu adalah gambar rajah pembentukan magnesium oksida. Ion magnesium dan ion oksida. Dalam pembentukan ion magnesium oksida, atom magnesium, kita mulakan cerita dengan susunan elektron. Susunan elektron atom magnesium ialah 282. Atom magnesium menderma dua elektron valensnya untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion magnesium. Setengah persamaannya, magnesium melepaskan dua elektron membentuk magnesium. Susunan elektron atom oksigen ialah 26. Atom oksigen menerima dua elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion oksida O2 negatif. Itu setengah persamaannya, atom oksigen menerima dua elektron membentuk ion oksida. Ion magnesium dan ion oksida yang berlawanan charge tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk sebatian magnesium oksida dengan formula MgO.
Ikatan yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Okey, kita teruskan lagi dengan satu contoh. Kalium oksida. Ya, mula-mula kita akan lihat susunan elektron atom kalium. 2, 8, 8, 1. Manakala oksigen? 2, 6. Apa yang berlaku? Pandai. Atom kalium akan mendermakan satu elektron dan membentuk ion kalium. Dia telah mencapai susunan elektron oktet 288. Membentuk ion kalium bercas positif 1. Ion oksida tidak dapat terbentuk sebab atom oksigen baru menerima satu elektron. Belum lagi mencapai susunan elektron stabil. Dia baru sampai 27. Jadi apa yang berlaku? Kita perlukan lagi satu atom kalium untuk mendermakan satu lagi elektron kepada atom oksigen. Barulah atom oksigen membentuk ion oksida sebab telah menerima dua elektron daripada dua atom kalium. Okey? Jadi atom yang kedua juga membentuk ion kalium. Jadi ada dua ion kalium dan satu ion oksida. Sebab tu formula dia K2O. Jadi pembentukan ikatan dalam kalium oksida, kita akan mula cerita daripada susunan elektron atom kalium. 2, 8, 8, 1. Atom kalium menderma satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion kalium. Setengah persamaan, atom kalium menderma satu elektron membentuk ion kalium K positif 1. Susunan elektron atom oksigen ialah 2, 6. Atom oksigen menerima dua elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion oksida O2 negatif. Itu persamaan setengahnya. Atom oksigen menerima elektron membentuk ion oksida O2 negatif. Di sini kena sebutkan nisbahnya. Dua ion kalium. Sebab dalam kalium oksida ada dua ion kalium. Dua ion kalium dan satu ion oksida yang berlawanan charge tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk sebatian kalium oksida dengan formula K2O. Ikatan yang terbentuk dinamakan ikatan ion. Cikgu rasa cukup dah untuk kita mempelajari ikatan ion dengan tiga contoh yang cikgu bagi. Natrium klorida, magnesium oksida dan kalium oksida. Kita teruskan dengan struktur sebatian ion. Sebatian ion terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Ion positif dan ion negatif yang berlawanan charge tertarik oleh satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk satu struktur tiga dimensi tetap yang dikenali sebagai kekisi. Apa tu kekisi? Setiap ion dalam kekisi dikelilingi oleh ion lain yang berlawanan charge. Macam mana tu rupanya? Jadi kita lihat contoh natrium klorida. Natrium klorida, garam yang kita makan hari-hari ada di dapur, okey. Bentuknya adalah seperti itu. Di mana ion natrium dikelilingi oleh ion klorida dan ion klorida dikelilingi oleh natrium. Bentuk cube. Kalau dalam tiga dimensi, itulah dia rupa dia. Inilah yang kita panggil sebagai kekisi. Okey? Setiap sebatian mempunyai kekisinya yang tersendiri. Okey, itu saja untuk sebatian ion yang kita perlu pelajari sebagai latihan.
Jangan lupa, sila siapkan ujian kendiri 5.2 muka surat 114. Hantar di Google Classroom cikgu ya. Okey, sekian saja. Jumpa lagi.